Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aitinglicious dan Ashelovers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami di Katanya TV. Kali ini Katanya TV akan membagikan kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syaikh. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal berita terbaru dari kami. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Nah, langsung saja ke beritanya ya. Dikutip dari poskupang.com yang memberitakan tentang kabar terbaru dari Ayu Ting Ting dan Syahir. Unggahan Syahir Syaikh soal cinta di Instagram direspon Ayu Ting Ting, ibunda Bilqis disorot. Kehidupan Syahir Syaikh sepertinya masih jadi perhatian Ayu Ting Ting. Artinya, ibu Bilqis di beberapa kali kepergok merespon postingan sang aktor India, termasuk saat Syahir Syaikh memposting soal cinta di akun Instagramnya. Ayu Ting Ting memberikan respon pada unggahan itu. Ini bukan kali pertama Ayu Ting Ting memberikan respon pada mantan kekasihnya itu. Nah, terkait postingan terbaru Syahir, sang aktor mengunggah foto berupa tulisan. Tulisannya, "I love us, Amon love a woman." Artinya, aku mencintai seperti seorang lelaki mencintai seorang wanita. Kemudian dalam kolom caption, dia juga menuliskan kalimat terkait OMG, hashtag respot at sinyo. So, Sony TV official which underscore make a report. Love will be in the air again soon. Can you guess this surprise Sony has for good for you? Hashtag Sony Classic. OMG. Hashtag respot underscore Sony TV official dengan underscore make underscore report. Cinta akan segera mengudara lagi. Bisakah Anda menebak kejutan yang dimiliki Sony untuk Anda? Sony Classic, tulisnya via @syahirsyaikh. Postingan ini disukai ratusan ribu orang, termasuk Ayu Ting Ting. Sementara di tengah pandemi COVID-19, Syahir Syaikh yang asli India kini tampil lebih kurus dan dari biasanya. Unggahan fotonya langsung dibanjiri komentar. Syahir Syaikh sukses pikat banyak mata dengan kemampuan aktingnya. Sukses di negaranya, nama Syahir Syaikh juga dipuja-puja di tanah air. Sempat bertandang ke Indonesia dan lama tinggal. Kini aktor pemeran Arjuna dalam serial kolosal Mahabharata itu sudah kembali ke negeri asalnya yang kini menerapkan lockdown akibat COVID-19. Meski begitu, tak sedikit yang tetap merindukan sosok Syahir Syaikh. Bahkan ia memiliki fans yang luar biasa getol baginya bagikan aktivitas dan keseharian sang idola. Salah satu akun fans Syahir dan Ayu Ting Ting belum lama ini kembali unggah potret sang idola. Pada potret tersebut, tampak Syahir kenakan baju berwarna putih panjang. Jangan tunjukkan raut wajah seperti itu. Aku jadi sedih. Tapi semoga semua berlalu dengan cepat. COVID-19 cepat-cepat pergi dari dunia ini. Keterangan yang dibubuhkan pada potret Syahir. Pada potret tersebut, tampak Syahir kenakan baju warna putih panjang. Jangan tunjukkan raut wajah seperti itu. Aku jadi sedih. Tapi semoga semua berlalu dengan cepat. COVID-19 cepat pergi cepat dari dunia ini. Syahir juga menutup sebagian tubuhnya dengan kain warna putih. Dengan membawa boneka, Syahir mengambil potretnya. Biasa panen pujian, kali ini fans justru menampak khawatir pada kondisi Syahir.
Ada yang berpendapat jika Saher tampak tak baik-baik saja. Bahkan tubuhnya dianggap lebih kurus dari biasanya. Sampai ada yang menebak jika aktor ganteng ini tengah sakit. Tak sedikit yang kemudian merasa kasihan dan bertanya-tanya perihal apa yang terjadi pada mantan Ayu Ting Ting ini. Mukanya sedih banget, Mas Bejo. Semoga apa yang jadi penyebabnya bisa segera diketemukan, tulis stresi.my. Kurus kayaknya sih, kayaknya sakit deh, tulis ana.rohmana98. Kalau ngelihat begini kasihan ya, tulis surya6905. Kemudian komentar dari Ella Susilawati 16. Mukanya sedih banget, bye. Nah sahabat, demikian berita yang dapat kami bagi. Like video ini jika kalian suka dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Katanya TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.